Maria Irot. Saya akan kembali berpetualang dalam Wheel Story Season 5. Saya akan menjelajah benua Afrika, Eropa, dan Asia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang saya bawa dalam menjelajah. Oke, langsung aja kita bahas apa yang saya kenakan. Jadi, saya kali ini menggunakan enduro helmet karena ventilasinya banyak, disertai goggle. Lalu ada summer glove, spare glove, winter glove, spare socks, dan socksnya lebih banyak lagi di sini. Dan ini adalah apparel jacket yang saya kenakan, 3 layer Gore-Tex, jadi 4 season apparel. Baik lain di sini dengan protector. Dan Dakar in the Boot pants yang akan saya kenakan bersama dengan sepatu off-road. Lalu ada water bladder by Climb. Dan ketika camping saya akan mengenakan middle layer untuk menjaga suhu tubuh di saat winter atau spring. Seperti ini camping equipment yang akan saya bawa. Di sini ada tenda cukup untuk 2 orang, air matras, sleeping bag, head cap, picnic blanket, hammer, lalu center untuk di dalam tenda dan center untuk di kepala. Di sini ada first aid dan beberapa pakaian ganti. Di sini saya menyimpan toiletry saya dan juga ada microfiber towel. Nah, di bagian ini alat masak-memasak, mulai dari panci untuk memasak dan juga piring plastik yang lumayan ringan, beberapa juga gelas. Ini adalah water container dan juga water bag untuk membawa air untuk memasak, lalu fuel bottle untuk keperluan kompor di sini, dan juga beberapa cutlery untuk masak di kala camping. Inilah toolkit yang akan saya bawa sama berpetualang. Dan membawa selang pendek, funnel ini untuk multifungsi, bisa mengisi oli dan juga air radiator, dan juga kabel tis, spare kabel tis, spare fuse. Untuk radiator powder kalau radiatornya bocor. Di sini ada Loctite dan juga ada silikon untuk memperbaiki mesin, silikon high temperature. Dan beberapa tools di sini seperti obeng, kipas, obeng, tang. Lagi okay. Dan di sini kunci L, kunci busi, semua ini adalah baut dan skrup cadangan. Ini beberapa kabel tis tambahan lagi. Wah, ini untuk pasangan obeng. Dan tentunya saya harus bekerja dengan menggunakan safety glove. Nah, di sini ini adalah tas untuk handlebar bag. Jadi di handlebar saya menyimpan, ini adalah pompa ban ketika akan memperbaiki ketika ban bocor. Di sini untuk tampal bannya yang ini, wheel spanner, ini untuk melihat angka, untuk melihat tekanan angin ban.
lalu pembuka ban, dan juga ini adalah tool kecil untuk memperlancar saya membuka dan memasang ban kembali. Oke guys, jadi itu perlengkapan toolkit yang ada di motor saya. Berikut perlengkapan elektronik. Saya akan membawa sebuah laptop, dan di sini saya membawa 1 TB HDD. Di tempat nyaman untuk menyimpan SD card, charger untuk laptop, semua peralatan charging di sini nantinya, dan 1 drone beserta baterai cadangannya. Dan juga saya membawa 1 kamera yang sedang saya pakai untuk syuting beserta 1 tripod. Oke, sekian dan terima kasih.